Untuk redam isu perselingkuhan, Syahnaz dan JJ latihan pura-pura mesra di depan publik. Dani Darko meramal jika kemesraan yang ditampilkan oleh Syahnaz dan JJ merupakan settingan dan sudah dilatih oleh keduanya. Hal itu dilakukan untuk meredam isu perselingkuhan yang menimpa Syahnaz. Dani Darko mengungkapkan ramalannya saat melihat Syahnaz dan JJ hadir di acara Lagi-Lagi Tanis beberapa waktu lalu. Saya bisa katakan, apa yang terjadi di Lagi-Lagi Tanis ini adalah sesuatu yang sudah direhas atau sudah dilatih dulu sebelumnya, ujar Dani Darko dikutip depoksuara.com dari kanal YouTube Cumi Cumi pada Jumat 7 Juli tahun 2023. Kemunculan Syahnaz dan JJ di acara tersebut merupakan yang pertama kali di publik usai isu perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Chernat ramai di media sosial dan seolah ingin menegaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Dani Darko menduga Syahnaz dan JJ sepakat bungkam terkait dengan isu perselingkuhan dan hal itu untuk menjawab keingintahuan publik. Sepertinya mereka sepakat untuk bungkam dan apa yang terjadi di Lagi-Lagi Tanis ini diharapkan jadi jawabannya, jelas Dani Darko. Usai Ladi Nayon buka suara soal perselingkuhan suaminya dan sudah diakui sendiri oleh Randy, pasangan Syahnaz dan JJ hingga kini masih bungkam.